Ini anak ini minta diapain yo, yo. Sudah. Bunda Mami maunya gimana? Bener-bener like father, like son. Gak usah ditutup-tutupin. Papi Sinuwun selama jadi raja banyak melakukan kesalahan. Kalau gak hati-hati, bukan hanya Papi Sinuwun yang masuk penjara. Kita semua bisa meringkuk di bui ketika Papi Sinuwun lengser nanti. Supaya semua aman dan selamat, Lesmono harus jadi raja. Tapi anakmu belum cukup umur. Undang-undang tidak membolehkan. Papi Sinuwun ini memang bodoh bener ya. Itu soal gampang. Urusan undang-undang nanti biar diatur Paman Sengkuni. Aku gak mau Bunda Mami. Udah, diam kamu. Iya, aku diam. Ini Bunda Pak Gorila sih ya. Cerewet kamu. Pokoknya semua Bunda Mami yang ngatur. Papi Sinuwun tinggal ngikut apa kata Bunda Mami. Lesmono tidak langsung jadi raja. Untuk batu loncatan, biar dia jadi Perdana Menteri dulu. Lantas rajanya siapa? Saya sudah minta Om Dursasana menggantikan Papi Sinuwun jadi raja. Dia kan udah lama berkali-kali ngebet pengen jadi raja gak keturutan. Om Dursasana sudah janji sama Bunda Mami. Disuruh apa saja ngikut, yang penting kesampaian mimpinya jadi raja. Papi Sinuwun tinggal temui Om Dursasana, pastikan dia siap berpasangan dengan Lesmono. Oh, jadi bukan aku yang jadi raja, tapi Om Durjono ya, Mami. Hus, Dursasana kok Durjono? Durjono itu maling, tahu enggak? Kan memang kita semua maling, Bunda Mami. Ini anak cangkemmu itu bisa diatur enggak sih? Anak ini lidahnya benar-benar konslet kalau enggak diawasi. Jujur saja orang-orang itu enggak salah. Kamu ini memang samsul, kamu ini blimbing sayur. Udah, itu tumpukan kertas ini dihafalin semua untuk debat besok. Awas kalau kamu tidak hafal ya. Ah, siap Bunda Mami.